Ajoy, mantap. Hari ini saya mengunjungi makam raja dan ratu dari dinasti Joseon yang pernah memerintah Korea selama kurang lebih 500 abad. Gokil. Seperti apa tempatnya? Ayo kita cek bareng-bareng. Yoi. Ajoy, udah nyampe, turun dari halte. Sekarang kita menuju ke tempatnya. Tapi saya juga nggak tahu, bos. Ini pertama kali, modal cuma Google Map doang, plus internet juga opso, nggak ada. Jadi ya, udah ayo, asal jalan aja, ketemu syukur, nggak ketemu, tinggal balik lagi. Ayo. Sampai bos. Jadi tempat yang kita tuju itu namanya Samneng, Paju Samneng. Tuh, udah papannya. Paju Samneng. Tempatnya sepi. Serem. Paju Samneng. Yuk, aja terbangnya, bos. Tapi ada tiket ini pakai kartu bisa enggak nih? Kayak enggak ada dua uang kas nih. Loh, coy. Jadi kita udah masuk tadi. Tiketnya berapa? 500 won. Dalam Indonesianya itu cuma 5.000. Terus kita dikasih ini. Sabutan lamuk, laler. Katanya banyak lalat sini. Jadi kita dikasih ini. Sepi, enggak ada orang. Mungkin karena saya kunjungi hari biasa. Yang ada cuma ada ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek dan saya. Yoi. Tempatnya masih asik lah, sepi, enggak ada orang. Asri, masih asri. Buat nyantai-nyantai enak. Halo coy, mantap. Jadi sekarang kita ada di Jesil. Jadi di sini itu kalau dibaca sih dari sini. Ini tuh tempat para penjaga makam raja dan ratu. Jadi mereka itu beliau-beliau itu tinggalnya di sini. Cuacanya kurang mendukung sekarang, hujan tadi, hujan lebat. Ini namanya Jesil. Sekarang setelah ke Jesil kita mau menuju ke Gongneng. Jadi di sini itu ada 3 makam, ada Gongneng, Solung, Solung sama Yongneng. Pertama kita mau ke Gongneng dulu. Thank you.
yang terdengar cuma suara air sungai dan burung. Ayo cuy, jadi ini situs Kongneng. Jadi ini makam dari Ratu Jangsun dari Klan Han pada yang meninggal pada tahun 1461. Ayo cuy, lihat. Lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini dia, kita nggak boleh masuk sampai sini. Oke, mantap. Oke, tadi kita udah ke Gongnong, sekarang kita mau ke tempat berikutnya. Yongnong sama Sul. Sekarang kita mau ke Suleng. Situs makam yang kedua. Jadi kita udah nyampe ke Suleng. Contoh ini. Oke. Okay. Ini dia tempatnya. Hei, ini Yongneng. Jadi Yongneng ini makam dari Jinjong dan juga Hyosun dari klan Chu Clan tahun 1719 dan 1719 sampai 28 untuk Jinjong, dan Hyosun itu meninggalnya 1751. Mudah sekali. Ya situ bagus. Contoh ini permainan-permainan Korea zaman dulu ya.
sekarang saya mau pulang. Kita di sini banyak, ada beberapa orang juga yang kendaraan jalan tadi saya lihat, sama anaknya sama keluarga. Ada juga ya beberapa ibu-ibu mungkin habis ngantor main ke sini, karena di sini kan ada kawasan pabrik juga. Terus mungkin biayanya juga murah, cuma 500 won. Jadi mantap.